gua jogetnya sama Melani serasa kayak joget SPG Amruya. Oke, anak selatan dong. Which is? Kalau kita kan Adidas, anak disco dari selatan. Kalau ini angkot, kalau ini anak geng kota. Guys. Apa yang datang hari ini, guys? Siapa sih, guys? Ini pasangan pengantin baru, guys. Hah? Kalina sama Vicky lagi? Ya. Kenapa, Bi? Enggak, aku manfaatin ngerejep dikit. Pasukan gak tidur ya, siapa sih? Ini yang kemarin baru nikah. Ya Allah. Abi, tadi digoreng-goreng, Bi. Apaan? Udah begini apa belum? Goreng-goreng? Iya. Abis goreng-goreng, ambil lagi. Kita goreng-goreng, apakah dia sudah isi apa belum? Iya. Ini pokoknya pernyataannya katanya paling terheboh seabad ini. Ada pitinya kan, Ra? Ada. Nih kita lihat nih fakta visualnya, guys. Ada Mel, ada Fik, ada Sel. Ada Aurel. Luar biasa. Atas nama keluarga besar Kopi Fira mengucapkan selamat datang untuk kedua mempelai. Yeah. Terima kasih. Baunya harum banget. Ya iya. Ini bau-bau spray-spray gimana gitu. Aurel sekarang udah perluasan rahim. Enggak perluasan rahim. Tapi benar, emang benar ya. Ini kita klarifikasi langsung aja mumpung orangnya ada di sini. Dari tadi tuh pada nanya Mbak Inul juga. Benar enggak sih udah isi? Aduh. Isi apa ya? Isi makanan. Hah, isi makanan. Emang kalau pengantin baru suaranya gitu? Isi apa? Isi makanan. Kamu pakai clipper, pakai clipper enggak? Enggak, pakai mic. Aku pakai mic. Pakai mic. Oh ya, oke. Kalau menurut gue, kok juga sok tahu ya, karena habis proses pernikahan langsung honeymoon, terus habis honeymoon, Yata tertimpa musibah kemarin, sakit. Terus? Cerita dulu sama si Yata, tak, lo kok bisa kenal lagi kemarin, tak? Cerita dikit dong, maksudnya ini kan knowledge juga ya, pengetahuan untuk masyarakat. Yata kan pertama udah kena COVID tuh. Udah pernah kan, tak? Empat bulan kemudian kena lagi. Tapi simptomnya gimana, Tak? Yang pertama sama yang kedua bedanya apa? Beda. Kalau yang kedua ini aku nggak ngerasa sakit apa-apa. Oh. Jadi benar-benar kayak orang normal. Dan waktu dari hari pertama tuh CT-nya udah tinggi, udah 32. Oh, 32. Jatuhnya OTG ya? Iya. Ketawanya Anta kenapa tuh waktu itu? Apakah memang ada kerjaan yang harus... Ada kerjaan, mau pergi kan kita waktu itu. Kita waktu itu mau ke Solo, aku mau kerja ke Solo. Swab, besok paginya ke Solo nih, udah beli tiket segala macem. Pas swab positif jadinya. Tapi kamu nggak ngerasain apapun juga? Nggak ngerasain. Berapa lama sembuhnya sampai negatif lagi? Aku cuma 4 hari. Oh, 4 hari. Alhamdulillah. Tapi pada berinteraksi dengan Aurel kan? Berinteraksi. Setiap hari kan? Cuman Aurel aman karena kan... Kan Loli baru sembuh. Aku baru sembuh, jadi kemarin pas cek juga antibodinya tuh masih bagus. Alhamdulillah.